Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jakarta mengeluarkan peringatan dini untuk sejumlah wilayah berpotensi terjadi bencana banjir rob yang mengancam pesisir. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan masyarakat ibu kota, khususnya warga pesisir utara untuk selalu waspada dan berhati-hati mengingat musim penghujan sudah datang. Di empat wilayah pesisir utara Jakarta, Pak. Durasi 18 sampai 22 Desember, Pak. Iya, seperti yang sudah kita ketahui ya, di masa musim hujan ini apalagi bulan purnama selalu diikuti air pasang atau banjir rob. Jadi bagi warga khususnya di daerah kawasan utara harus lebih hati-hati, lebih waspada ya. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ya. Kemarin juga teleponan sama saya, Pak Basuki, sudah langsung turun membantu ya, memastikan pembuatan tanggul terus berjalan. Pemerintah pusat dan DKI melalui Dinas Kebudayaan juga terus meneruskan program pembuatan tanggul di wilayah utara. Namun ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu, jadi mohon bersabar. Dan yang paling penting sekarang kita harus hati-hati, waspada. Jangan buang sampah, siapkan semua fasilitas pendukung dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir, termasuk banjir rob. Terima kasih ya. Ya, makasih.